Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai kali ini sama Mas Sufari. Karena semalam kita ada problem sedikit, Mas Bos. Sebetulnya problemnya tidak terlalu besar ya, tapi ini kalau enggak segera disbasmi, artinya kalau tidak segera kita klarifikasi jadi repot nanti. Nah, sebelum kita ada satu mobil yang antik, mantep mobilnya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Bos ya. Jadi seperti apa, kemudian nanti kita kasih solusi apa, nanti langsung dijelasin sama Mas Sufari karena beliau yang langsung ini terlibat nih ya. Oke, silakan Mas Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bos semua. Jadi ini saya langsung aja ke pokok intinya ya. Jadi semalam itu ada yang WA saya dari konsumen, itu saya nggak tahu namanya. Beliau memberitahu ke saya bahwa ada nomor yang nggak dikenal mengaku-ngaku dari cahaya motor, Mas Bos. Mengaku-ngaku dari cahaya motor. Nah, dia menawarkan satu unit mobil. Grandmack ya? Daihatsu Grandmack, waktu itu tahunnya 2013 atau 14 tuh. Nanti di ini ya Mas Doni. Ya. Screenshotnya nanti ya, ada ini tuh. Nah, seperti ini. Ya, nanti screenshotnya ada itu. Nah, dia menawarkan Grandmack mini minibus ya, atau pickup, pickup. Grandmack pickup 2016 kalau nggak salah ya. 2016 itu murah banget Mas Bos, 20 juta. 20 juta dapat Grandmack. 20 juta dapat Grandmack. Nah, itu ada bahasa nanti. Oke, Pak, Bapak kalau minat nanti langsung di saya kirim unitnya, Bapak transfer dulu ke rekening ini. Kalau Bapak nggak percaya, ini saya kirim KTP-nya. Dia ngirim KTP, Mas Bos. Nah, tapi kalau ini, ya, ini. Tapi kalau dilihat di KTP-nya sih dia editan. Ini ya editan dong. KTP-nya editan banget itu. Jadi saya memberitahu ke semua subscriber dari Cahaya Motor ya. Jangan percaya sama nomor-nomor yang tidak dikenal selain nomor yang tertera di YouTube. Ya, nomor XL saya sama Mentari ya. Kosong jarang ya? Ya, kalau Mentari jarang. Yang aktif sebenarnya nomor yang SL Mas Bos, 087730076399. Nanti ini ditulis Mas Tun ini. Ya, okay. Sama nomor ini nih. Ya, sama yang kemarin kan WA-nya kan nomor yang satunya yang Mentari 0881 maju-maju 99666. Maksudnya maju-maju 5757. 081 5757 9666. Yang penting jangan maju mundur maksudnya. Ah ya. Jadi selain nomor itu, terus yang mau terus WA ke Mas Bos semuanya, itu palsu Mas Bos, gak benar itu. Punya nomor Cahaya Motor cuma ada dua, tadi yang Mentari sama yang XL. Tapi yang Mentari jarang ya, jarang saya pakai. Yang seringnya gak aktif. Ya, yang aktif ini yang XL Mas Bos. Jadi ini yang penting kita udah memberitahu ke Mas Bosku semua ya, di seluruh tanah air. Jadi barangkali ada yang mengaku-ngaku saya Hari Febriansyah atau mengaku-ngaku showroom Cahaya Motor, mohon diabaikan kalau nomornya tidak sesuai dengan yang tertera di deskripsi YouTube. Ya, kita selalu kasih nomornya di deskripsi YouTube, itu selalu ada, pasti ada nomor atau itu. Yang saya ucapkan. Ya, atau yang Mas Doni ucapkan, nomor yang benar itu Mas Bos, nomor yang asli itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dari Cahaya Motor atau ngaku-ngaku sebagai saya Hari menjual mobil murah, jadi mohon maaf, diabaikan aja. Dan saya nggak pernah menawarkan dagangan saya ke konsumen saya. Saya nggak pernah Mas Bos. Jadi yang sering-sering Mas Bos yang telepon saya, yang WA saya nggak pernah menawarkan. Ini satu unit, Pak mau saya jual murah nih, nggak pernah Mas Bos. Dagangan saya, cara dagang saya nggak seperti itu. Oke. Ya intinya kita iklan di YouTube, ya kan Mas Bos tertarik, monggo langsung WA saya, hubungin saya, dan kita mungkin bisa deal-dealan harga ya. Monggo Mas Bos, ini ada kijang murah, langsung aja. Ya Mas Bos, sekian dari saya. Jadi gitu ya pelajarannya, kita harus hati-hati karena sekarang teknologi dalam genggaman kita. Kalau kitanya tidak teliti, tidak menggunakannya dengan baik, nanti kita yang terjebak. Jadi
mustahil ya ketika kita ngomong masalah Grand Max 2016 misalnya harganya 20 juta. Jelas itu nggak mungkin ya. Jadi hati-hati, sekarang zamannya lagi banyak ya penipuan. Seperti ini banyak penipuan. Mas Bos dimanapun berada di Indonesia ataupun yang di luar, tetap hati-hati ya. Jadi kita sudah mengingatkan nih, Mas Bos harus jeli sekarang ya mengatasnamakan Cahaya Motor. Cahaya Motor itu banyak, tapi ada yang toko spare part, ada yang kita pun ada dua ya divisinya, divisi motor. Ya, jadi lambangnya tapi sama, logonya sama, nomor teleponnya sama. Gitu ya. Penipu itu kemarin. Ah, berarti memang yang itu adalah penipu. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang istilahnya berkorban gitu ya, Mas. Yang penting kalau ada yang ngaku-ngaku langsung konfirmasi aja ke saya. Nah, langsung konfirmasi ke nomor yang tertera di YouTube. Nah. Oke. Okay. Itu ya, Mas Bos. Pesan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita ikutin mobilnya seperti apa. Mantap. Oke, Mas Bos sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Mas Bos sekalian. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai war musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi farido kama tulubi adini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Waduh, luar biasa Mas Bos. Hari ini hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini adalah tanggal 1 Maret ya. 1 Maret ganti bulannya cepat banget Mas Bos. Tahu-tahu tanggal 1. Karena di Februari itu hanya 28 hari. Nah, kemarin Doni review Kijang ya, Kijang tahun 89. Unitnya mantap, unitnya istimewa, itu udah langsung sold out. Nah, tadi di depan sudah kita jelasin ya tentang berbagai hal, tentang bahayanya sekarang masa-masa teknologi seperti ini. Jadi dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pesan-pesannya kita yang tadi di depan, otomatis Mas Bos harus memperhatikan bahwa Cahaya Motor, kesimpulannya itu Cahaya Motor tidak pernah memberikan promo-promo murah. Artinya murah itu tetap kita yang tertera ya, artinya di YouTube, kemudian di Facebook, dan nomornya tetap satu. Kenapa kita harus pakai nomor satu itu? Karena memang untuk filter Mas Bos. Jadi 087730076399 itu adalah nomor langsung dengan Mas Bos Hari. Kita belum ada nomor hotline lain-lain, belum ada, karena memang situasinya masih belum memungkinkan. Jadi Mas Bos juga masih bisa handle ya Mas Bos Hari. Jadi oke lah. Oke Mas Bos, lanjut. Jadi yang ditunggu-tunggu bagi para pecinta Kijang ya, pecinta Kijang. Kebetulan ini stok juga kita lagi menipis. Mobil yang ditunjukin Mamar, yang sebelah sana itu mobil rata-rata sudah laku semua, tinggal diambil sama pemilik. Ya, jadi ada Velfire, ada CRV, ya CRV-nya aja ada 2, Brio. Kemudian kita kemarin juga dapat Alphard lagi. Bagus mobilnya. Jadi nanti kita review. Permasalahannya adalah ketika kita belum review, tahu-tahu laku duluan. Itu menjadi problem. Karena Mas Bos kalian yang di luar kota misalnya tidak jadi dapat mobil duluan. Oke, okay, next. Sorry agak lama karena memang kita lagi ada trouble tentang itu tadi. Manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Doni punya Kijang. Ini adalah Kijang LSX. Mas Bos, kenapa Doni tunjukkan bahwa ini mobil istimewa? Ini mobil tangan pertama dari baru. Jadi kami di sini menerima mobil ini dalam kondisi tangan pertama dari baru. Kami yang kedua, ya. Tapi nomor segala macam masih tangan pertama. Mobilnya bagus Mas Bos. Coba lihat. Ini warnanya hijau tapi hijau gelap. Artinya hijau botol. Terjadi perubahan warna dari tahun 97, 98 ke yang EV. Ini sudah EV Mas Bos. LSX tapi sudah EV. Warna hijaunya itu bagus ya. Ini hijau botol Mas Bos. Warnanya bagus. Kita lihat yuk ke sini. Nih. Mobilnya masih deng-deng-deng. Ya. Masih bagus. Nah, ini ciri-cirinya yang tahun 2000-an ya. Jadi spionnya dia sudah besar. Oke. Samping ini sudah sudah. Ini masih pakai pelek asli ya, asli bawaan. Nggak tahu, LSX itu seharusnya sih kaleng ya, tapi ini racing, mungkin sudah diganti ya. Next, ke samping, ini sampingnya masih bagus banget. Masih bagus banget, nah ini interiornya Mas Bos, sini Mas Bos. Coba lihat.
kemarin Kijang 89 nggak kalah menariknya sama yang ini. Nah ini kalau LSX masih power on tail, bagus mobilnya. Kemudian tengah juga nih sama, lampitannya masih ada semua, masih meling mas bos. Meling itu mengkilap atau glowing ya. Oke. Lo, nah ini masih bagus. Ini sudah dipoles belum, Mbak? Belum ya? Baru dapat ya. Oke. Nah ini mas bos, lihat. Woi, 2002 ini sudah ada ininya nih. Sudah ada apa ya? Garnish ya, garnish lem. LSX 18 EV, electric full injection. Kita buka. Waduh, mantep mas bos. Ya, itu masih fabric, masih bagus banget. Ya, masih bagus banget. Jadi oke lah ya untuk ukuran mobil keluarga dan penumpang ini mas bos. Masih oke ya, masih bagus. Bulan 12. Ini kacanya sudah ini ya, lem-leman ya, bukan pakai karet. Jadi memang 2003 sudah seperti itu. Nah ini mas bos, sini kita tunjukin knalpotnya nih. Knalpotnya masih ada airnya nih. Tuh. Masih ada airnya, bagus. Masih bagus banget. Nah ini push stepnya juga bagus. Kekinian ya, warnanya krom. Jadi pantas dengan warna hijau. Nah tunjukin nih Umamar interiornya biar mas bos kalian yakin ya enggak dengan kondisi yang wow ya kan, masih bagus banget, rekomendasi, masih meling kabeh ini, masih bagus, mantap mas bos, rekomendasi mas bos. Kita lihat ini yuk sambil di starter ya mesinnya ya. Nih mas bos, wow mantap banget loh beneran. Ini sudah electric full injection, jadi sudah EV. Sudah EV. Kita buka mas bro. Ini ke sini. Ini mas bos. Dari sini, Om Omar, dari samping kiri. Ini sudah EV, electric full injection, ya. Ini juga filternya ke sini ke depan, jadi sudah nggak pakai karburator, mas. Mestinya, nih, dengerin ya, ini ciri khas Kijang. Dengar nggak raungannya? Nih. Kora kowe, jal kupingmu pasangan jerak. Oke, kita ini dulu ya. Tutup dulu mas bos. Mantap mas bos. Ya, bagus banget. Coba Mama biar mas bos kalian lihat dari depan. Ya enggak. Keren kan? Tidak kalah dengan mobil-mobil kekinian. Ini memang mobilnya nyaman banget. Mantap ya. 2002 mas bos. Yuk kita lihat dalamnya sambil kita bersolawat supaya kita semua mendapatkan syafaat besok di yaumil akhir. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kita setel dulu joknya. Nah, kita rasakan genggamannya ya mas bos ketika masuk. Nah, di tutorial Cahaya Motor dulu pernah kita ini ya, sharing-sharing tentang gimana caranya ngilangin ini nih mas bos. Ini memang nggak tahu ya, sudah penyakitnya LGX sama LSX. Nah, ini mesti dia pudar karena memang ternyata bahan yang di sini itu sangat rentan sekali terhadap keringat. Ya, tapi nggak ada masalah. Wih, masih enak banget ini mah. Nah, AC-nya kita nyalakan. Masih enak banget. Dan ini sudah electric mirror mas bos. Ya. Udah electric mirror. Udah ini. Udah. AC-nya dingin ya. Wah ini mah AC dingin ya. Sampai belakang ya. Mantep.
Nah, ini biasanya kalau LGX di sini ada wiper untuk belakang, tapi ini masih mantep ini. Kita coba ya, Mas Bos. Sambil bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Enak mobilnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. Sayyidina Maulana Muhammad. Mantap, Mas Bos. Suspensinya masih enak banget. Masih empuk. Masih oke, okay, ya. Masih oke okay banget ya. Duduk ini. Yes. Nah, bagi Mas Bos yang sudah kepincut dan aduh, enak deh ini pokoknya mah. LSX LGX tetap aja ya kan. Nah, dia bodinya adalah besar. Oke, okay, Mas Bos. Sekian dulu review dari kami, dan ingat Mas Bos sekali lagi bahwa kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Jadi kita sih tidak mengancam ya, tapi bagi siapapun yang neko-neko dengan kita, artinya ini kan sudah sebuah penipuan ya, menggunakan nama orang lain, mencatut showroom, kemudian kita juga resmi gitu ya. Jadi jangan coba-coba bermain dengan kami, ya enggak? Karena kalau ini sampai terjadi dan ada korban, tentunya gak lucu juga ya. Jadi Mas Bos kalian, kami pesankan sekali lagi tadi, ingat kita pesan di depan, jangan sampai istilahnya tertipu dengan harga murah. Gak mungkin gak ada Grand Max harga 20 juta, itu sangat gak mungkin. Makanya ada lelang dan lain-lain. Kita hanya menjual mobil bekas berkualitas dengan harga yang murah, amanah dan jujur. Saya Donald Fajar, terima kasih sudah mantengin terus. Mudah-mudahan Mas Bos percaya dan tetap amanah dengan kami. Dan insya Allah ke depan kita akan lebih baik, lebih amanah, dan menyajikan mobil-mobil yang berkualitas. Saya Donald Fajar, terima kasih sudah mantengin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Cahaya Motor. Ya, salam sehat selalu, menggunakan masker. Saya kemana-mana selalu pakai masker. Ini aja lagi review, jadi ditutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.